menempel-menempel, tokek juga memiliki kekuatan pada rahangnya, teman. Mereka akan terus menggigit mangsanya selama masih terancam. Sekarang kita akan mencoba kekuatan rahangnya menggunakan pelepah pisang. Lihat, teman. Sobat Otan ini langsung menggigit dan mengunci si pelepah pisang. Sekarang coba kita ganggu si tokek yuk. Siapa tahu dia mau melepaskan gigitannya. Ternyata tidak berpengaruh, teman. Dia tetap saja menggigit pelepah pisang. Ada yang mengatakan untuk melepaskan gigitan tokek cukup menaruhnya di atas tanah. Kita coba yuk. Cara ini ternyata juga nggak ampuh nih, teman. Duh, Sob. Kamu maunya apa sih? Loh, kok si tokek malah disemprot air sih? Memangnya dia mau mandi ya? Apa? Caranya semudah itu? Ya ampun. Ternyata Sobat Otan ini sangat tidak suka terhadap air, teman. Pantas saja kamu langsung lepas gigitannya saat terkena air, Sob. Ternyata